Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Tiada pilih kasih dalam siasatan Pandora Papers, tegas Azalina. Petaling Jaya, tiada istilah pilih kasih bagi pihak berkuasa dalam menyiasat individu dikaitkan dalam kertas Pandora, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said. Beliau menegaskan Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengutamakan kualiti maklumat dan dokumen untuk melakukan siasatan. Semua senarai nama yang dinyatakan di dalam kertas Pandora sedang dalam siasatan SPRM di mana terdapat siasatan yang tidak diketahui umum. Bagaimanapun, SPRM tidak dapat mendedahkan butiran siasatan tersebut berdasarkan subsection 29-4 Akta 694 yang menyatakan bahawa mana-mana siasatan tersebut hendaklah dirahasiakan sehingga orang tertuduh dituduh di mahkamah, katanya dalam jawapan bertulis Parlimen. Azalina menjawab pertanyaan Hamzah Zainuddin berhubung 12 individu termasuk beberapa pemimpin dalam jemaah menteri yang disebut dalam kertas Pandora tidak disiasat. Sebaliknya hanya memfokuskan tokoh yang dilihat mesra pembangkang. Februari lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengesahkan beberapa individu dipanggil memberi keterangan oleh SPRM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri berkaitan siasatan kes Pandora. Sebelum itu dilaporkan kira-kira 12 warga Malaysia dinyatakan dalam siasatan konsortium antarabangsa bagi wartawan penyiasatan berkenaan puluhan ketua negara, kerajaan dan pemerintahan dari serata dunia yang didakwa menggunakan tempat perlindungan cukai luar persisir. Siasatan itu berdasarkan pembocoran 11.9 juta dokumen sulit daripada 14 syarikat hikmat kewangan di seluruh negara yang dipanggil kertas Pandora.